Kisah cinta Mayor Teddy Indrawijaya. Sebelum menjabat sebagai ajudan Prabowo, Mayor Teddy adalah asisten ajudan Presiden Jokowi dari tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Saat menjabat sebagai ajudan Presiden Jokowi, Mayor Teddy menikah dengan seorang wanita bernama Wita Nidia Hanifah pada tanggal 11 September tahun 2018. Pernikahan Mayor Teddy dan Wita sempat tersorot pasalnya Presiden Jokowi beserta sang istri menyempatkan waktu untuk hadir di prosesi siraman sebelum terbang ke Korea Selatan untuk kunjungan kenegaraan. Prosesi siraman Mayor Teddy berlangsung pada tanggal 9 September tahun 2018. Diawali dari sang ayah kemudian disambung oleh ibundanya. Kemudian siraman dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Setelah menggelar acara siraman, Mayor Teddy langsung menyelenggarakan resepsi pernikahannya. Satu tahun menjalani batera rumah tangga, pernikahan Mayor Teddy dan Wita kandas di tengah jalan. Tidak diketahui apa alasan keduanya memutuskan bercerai. Pasalnya, kehidupan rumah tangganya sangat tertutup. Bahkan akun Instagram Mayor Teddy tidak pernah dibuka alias ditutup untuk umum.